Adak mati apa dia adak orang sakit. Nah, insyaallah. Adak orang sakit mana kita dah. Apabila kita sakit ni kita nak bertindak lagu mana? Kena ambil tahu. Sepurnya adak. Adak apa dia bawa motor, bawa kereta. Orang tak biasa buat obrong. Orang tak ada besok berung bawa kereta, bawa motor, belajar sore dia. Lagu mana? Tak ada orang duduk royak. Jadi dia naik kereta, naik motor, ikut dia. Dia kata, tah batah, tah jalan raya tu, dia sore dia. Nak lekok-lekok, kiri-kiri, kanan-kanan, tak ada apa. Ha, tu. Kalau dia belajar pun, dia jadi terlupa. Ada jalan raya untuk nak jadi selamat. Takde tu he, nak video tu jatuh kemalangan bila, hatu suku balik kita duduk dia panggil tebulah ni, suku pula. Nah, suku. Lepas tu, naik motor, naik kereta ni kak. Kena beringat, ada adab dia. Ada tata tertib dia, hatu naik motor, naik kereta. Adat kita dengan orang ramai, adat kita dengan jiran, kan? Adat dalam masjid, adat makan nasi, adat atas jalan raya, Allah, ada butarik kok kita ni, ngaji kedok, ada butarik atas jalan raya. Nah, ni hak-hak warung-warung ke apa semua, biasa ngaji kedok dia. Nah, ngaji tarikat dah kedok laksud ni, adat jalan raya. Mari masuk sanawi pula kelah misalnya ibtidai mutawasit sanawi habis sanawi biasa ngaji kedak hadis mengenai adat jalan raya. Tu dia payah. Lepas tu bong ngaji sudah kena tarbiah pula, kena ajar, kena fik, kena berlatih, kena pergi buat sendiri misalnya. Adat tempat ramai lagu mana, adat tempat kita pergi. Orang-orang ramai tempat melancong, tempat nak suka rio, tepi patah, kau dipacu, lagu mana. Kita nak ajar anak-anak kita. Lagu mana tu? Buat gini patah dah, buat gini patah, anak kita. Siapa kata bawa tung dam daripada rumah? Bawa plastik hitam selalu dah daripada rumah, tak cadar. Siapa tugas, nikah, nomor dua, cara apa dia, tung dam. Lepas tu, kita mari, kita jangan tinggal walaupun sah pun siapa hak kita. Sebelum kelik, ambil dulu tiap-tiap hari boleh limon, nejabe, sore-sore bubuh. Hak tu, nampak ya kata mudah tapi tak ada siapa boleh buat tu. Tak ada siapa boleh buat. Kalau ada, alhamdulillah, illa man rahimah rabbi. Ada orang duduk buat setengah-setengah. Keluarga lah ni ada banyak dah duduk buat. Ambil tung dam tu mai daripada rumah. Lepas tu kak, hak pasang jenis orang-orang dulu-dulu, orang tua-tua kak, ikut dia. Tempat orang ramah situ dia nak isap okok. Kita bukan duduk hukum cara halah harai ke apa semua ni, jelas dah. Hak halah harai tu, makruh tak makruh tu jadi cerita dah. Tapi cuba kita pergi kecek hak adat, hak akhlak. Adakah patut kita hidup sembuh asak kita untuk pergi kepada orang ramai, anak-anak kita, anak cucu kita, orang kita, tempat orang ramai? Patut ke tak?
ada ke dak akhlak? Tak ada, tak ada akhlak. Di akhlak pun jatuh dah. Lepas tu nak kecek ha, hukum makruh ke haram tu sekali. Nah, makruh ni dia kalau misalnya makruh dia dia buat depan dalam rumah dia gitu ya. Nah, itu dia. Dalam rumah dia ya, tapi kalau nak menyakiti orang tu boleh gila lah. Nah, nak menyakiti orang tu siapa kau baca Quran pun haram kalau menyakiti orang. Baca Quran, derah. Zikir derah, hidup bising orang jirat rumah baca Quran pukul 1 pukul 2. Rumah sewa. Rumah sewa pun dinding pula dah, dinding kayu pula dah. Ha tu. Nah, sedawa pun dengar dah di sebelah tu. Pak kita lagi baca Quran derah pukul 1 pukul 2. Misalnya. Lagu mana lagu tu hukum tu? Dia bukan buat ibadat tu kata. Dia buat benda maksiat walaupun dia baca Quran. Ha tu adab tu panggil. Adab jalan raya untuk tariqah haqqahu mungkinawi hak Nabi kata mungkinawi hak jalan raya lagu mana Allah jalan raya tahu kita bahasa hadis bahasa dengar ayah apa bahasa dengar hadis jalan raya bahasa dengar dah eh kalau tak bahasa lagi tengok oh, nah. Ha, tu jadi ha, tu nak ayat kata adab dalam Islam ni lagu tu Inna Allah katabal ihsana fi kulli syai. Allah SWT ni menentu suruh buat baik pada setiap sesuatu. Fi kulli syai. Ha tu tengok kucing, tengok anjing, tengok kelawar, tengok apa semua pun ada adat dia, ada adat dia. Nah. Tu pahak patah lagi sekiranya cara sakit kita sendiri, kita sendiri. Jadi kena kena belajar adat we banyak. Dia kata gapo etik ni dalam kitab ni. Nah. Hak mula-mulanya jatuhlah wajib bersabar dan dalam terima qada Allah. Itu besar. Mula-mula sekali sabar. Kita duk belajar baru ni dah Abu gapo? Terlupa dah apa nama ni. Abu apa? Abu Qilabah. Masa gigi cari dak gitu. Abu Qilabah. Nah, seorang tabi'in. Ah tu dia. Siapa kau lari hidup daripada pasir hidup sore. Nah, tak ada kaki tangi ataupun kaki tangi dia tu lumpuh. Siapa tangan tu dia bersabar. Bersabar lagu mana? Bersyukur. Syukur duk kata Alhamdulillah, Alhamdulillah lagi tu eh. Ada tulis dengan apa dia? Tulis dengan kulit. Ada orang kata apa? Anak mati apa semua. Dia kata Alhamdulillah situ lagi. Ha, tu tu Abu Qilabah dan banyak-banyak lagi deh. Cara hal sahabat ni orang-orang perempuan kan kita minggu baru ni tu dia main minta apa nak perubat dengan Nabi hak dia ada sakit Nabi we pilih suruh pilih mungning nak sia kau nak ke syurga kalau nak sia tak apa aku boleh siu kalau nak syurga mung sabar lepas tu aku janji dengan mung syurga nah, orang perempuan tu Allah orang perempuan tu hitam pula katanya dalam hadis orang hitam tapi hati dia comel, hati dia molek. Dia pilih untuk nak bersabar dan mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa lagi? Selalu ingatkan Allah dan elok seka dengan Allah. Ah ha, dia mai sabar dulu deh. Sabarnya aku mana sabar di atas kesusahan tu nah, sabar. Pas nak cek kata sabar, apa kata saat ni lah tiga perkara deh. Nak cek kata dia tu sabar tak sabar ni tiga perkara, tiga alamat. Satu kita boleh cek di mulut dia. Yang kedua kita boleh cek di tingkah laku dia. Yang ketiga, oh, ni payah nak ni. Dalam hati dia. Dalam hati. Tapi biasanya kalau dia dia hati dia niat lagu mana, dia tu baiklah mulut dia lagu tu. Nah, kerana mulut ni anak koci ke. Mulut ni anak koci, mulut ni adalah pintu kepada hati. Pada hati. Itu dia. Ada juga kelimah pak kita ni. Dia tu mulut ya, tak molek ya, tapi hati molek. Dia buat tu baik kot tu. Mulut huduh dia tu. Tapi hati molek. Ada. Tak kena dah. Nah. Dia panggil pak kapcai terungkan, pak kapcai terungkan, gapo saja tu dia dia melambang. Hati adalah
benda tertutup, tapi orang boleh buka nampak barang dalam hati dia ni, di mulut dia kecek tu. Di mulut dia kecek tu. Jadi, ayat kata, tak ada perangai orang soleh, orang baik, apa semua tu, walaupun dia hati dia ni lagu mana, tapi mulut dia dia boleh jaga. Kan? Tu dia. Jadi orang hok mulut tak tentu kalau huduh geduk maki orang apa semua ni, jadi payah nak ayat kata hati dia molek. Nah, geduk ngacung kok orang, geduk ngupak kok orang, kata huduh kok orang, fitnah kok orang, tapi nak ayat kata hati dia molek tu, walaupun dia payah juga tu. Tak boleh nak gi kata lagu tu. Mulut dia tak molek, hati tak molek. Nah, lagu tu. Jadi ingatkan Allah. Nah, sabar saat ni. Apa dia? Gapo? Hati molek, mulut molek, perbuatan molek. Itu orang sabar. Lagu mana mulut dia molek? Mulut dia tak ada merayu, tak ada mengepek, tak ada gapo dia panggil, Malaysia panggil meletih, meletih, mengepek rata mulut dia. Tikah laku dia pun tenih, sakit-sakit, tapi Allah nak buat lagu mana, Allah musta'an. Nah, anu nak ya kata tu hewi kita soban tak tahu lagu mana mujub sa. Nah. Tu nak witikah laku dia ni, kita tengok dia ni supaya orang, supaya orang tak ada, tak ada sakit, supaya orang tak serabu. Dia pandai jaga hati dia. Nah, tikah laku dia pun tak ada mongoh gapo. Dia supaya kata sat ni lah. Ada-ada orang ni dia tak kecek. Dia tak kecek, dia tak marah ke anak dia, dia tak ngepek ke anak dia, tapi Allah, dapur ni gerum, buat dia pergi dapur dah. Pecah habis gelah-gelah. Itu dibuat. Pun terja kaki, dengan apa semua macam-macam. Hak tu perbuatan. Tapi hak dalam hati, hak tu tenang, hati tu payah. Nak jaga je tu, Tuhan lah tahu. Jadi tiga kali tu kita nak cek kata, orang tu sabar tak sabar. Itu yang pertama. Besarlah sabar ni, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Okey, sabar. Jadi tak leh nak timbang nak dalam ngaco mereka, tak leh nak timbang. Tak leh nak kira, tak leh nak prakmen lagu mana sabar banyak ni boleh berapa kanan, boleh berapa kanan. Tak leh. Mereka lagi serah, kok mengulah ya Allah. Yuwaffa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi. Allah yang menyempurnakan orang sabar. Patu biwairi hisab, dengan balasan yang tidak boleh hitung. Yang kedua, selalu ingatkan Allah dan elok suka dengan Allah. Itu adab tu. Bawa sakit ni kita nak ingat pada Allah selalu. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Nak kata lagu mana bawa kena dengan kita pok hari tu. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Aku duk jaga sok modoh, tapi dah tu hewak lagi. Qaddarallahu, aku redha dengan Allah. Nak letak hati mula-mula tu lagu mana. Tu kena berlatih, kena belajar, kena tahu. Buat persiapan learning. Kalau nya ingat kau kita sakit. Pak kalau tak ingat pun pakak-pakak mari duduk tegur. Saing-saing gugu ana wak ke mano, tak ada siapa duk nok nom nom lagu ni. Hak tu perlu kepada gugu pula lah mai nasihat, mai duk apa dia gapo mai duduk diam-diam, mai duduk hai kam langcai, mari gapo ikutlah. Hak tu. Hak tu duk digu, duk di anak bini, duk di keluarga, duk gapo semua macam-macam. Terlupa ni bahasa dia, muka kadang-kadang lah ni kan penyakit mari ngasih tahu mereka. Kita nak tamcai lagu mana. Nah. Nak tubik kata qaddarallah wa ma syaa fa'al. Nak tubik apa mula-mula? Boleh. Ni kena hak kita, kalau kena ke anak kita, kena ke isteri kita, kena hak kita orang kasih ke apa semua. Kena ke kereta kita, kena ke kebun kita misalnya. Kita nak letak kata qaddarallah wa ma syaa fa'al tu nak atas lagu mana. وما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. Nah, hak nak kena kemung lalah mana pun nak lari tak leh. Hak lepas lalah mana pun tak temung kamu. Kalau hak lepas. Nak buat lagu mana? Hak tu. Tu payah. Baik skor dengan Allah, baik skor dengan Allah.
Ni, kena kata apa dia? La yamutunna la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhzanu billahi dhann. Jangan seorang daripada kamu tu mati kecuali ia elok suka terhadap Allah pada hidupnya dan matinya. Kalau kita duduk asal dengannya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dalam ketubah mu jangan mati kecuali mu orang Islam. Mu Islam habis segala anggota, segala syariat, segala kapan Islam belaka. Hak malam ni, wala la yamutanna ahadukum, janganlah seorang kamu tu mati illa wa huwa yuhsinu billahi dhan, kecuali dia tu elok suka terhadap Allah. Mati kita awak lagu mana ada orang mati tu duduk dalam kriak semua, duduk dalam semsau semua, mati juga, mati dengan hati semsau dia. Ha, tu tak kena husnul zan billah. Berkat dengan nak mati, dia kena pergi berat di ar-raja, harap. Raja mana harap. Tekah kita segar, pergi berat sayap balik al-khawuf, takut. Takut pada Allah. Khawuf dengan raja ni sebolehnya kena sama berat. Baru jalan molek kapal terbang tu. Jangan sengit sebelah. Nah, khawuf, harap. Harap ke apa harap pada Allah ni? Kita nak harap ke mana? Hak bangi kita kata rojak-rojak. Nak mana wei? Rojak ni gapo? Nak harap lagu mana? Ha. Ha? Harap rahmat Allah. Harap ni tu hai ampun dosa-dosa kita. Lah dia duk panggil sokmo kita, pas kita tobat dah. Kita sesadah, harap kata dia terima. Harap kata dia kasih kita. Nah, harap dia cuba mari ni, dia cuba mari kerana dia kasih kita, nak teringat ke dia. Itu harap. Itu rajak. Tapi kalau khauf ni, takut gerung, takut dengan azab dia. Takut dengan kau dia, takut tipu dia, penipuan dia tu. Leliam hak Tuhan, takut. Nah, dia wui nikmat kau, dia wui pasal jenis istidraj. Itu. Istidraj tu, gapo hak tu? Upeh istidraj ni. Upeh istidrak lah. Kita nak wiyaya, nak semula aja. Wi upeh dulu padi ho. Kembung. Lepas tu kak geruk. Itu istidrak. Jadi kita kena takut benar-benar lagu tu. Tekah duduk segan. Tapi berkat dengan nak mati tua, kita pergi berat balik. Rojak. Rojak. Yaqulullah Ta'ala dalam hadis kudusi, ana inda dhanni abdi bi, aku ni selalu bersama dengan hamba-ku terhadap aku. Allah mesahan. Aku ni bersama dengan hamba-ku terhadap aku. Lagu mana? Kalau aku buat gapo ke dia, lepas tu dia suka baik ke aku, aku pun baik dengan dia. Tapi kalau dia suka jahat ke aku, aku pun jahat kelik dengan dia. Itu maknanya, inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku selalu bersama dia sewaktu dia tu ingat pada aku deh. Tu sakit. Ini payah. Tak ada rumah. Lagi mau sakit. Mau sakit nak lagu mana? Hong ruam. Lagu mana kita nak zikir, lagu mana baca Quran? Kau boleh. Kalau pasal jenis sakit kau boleh baca Quran lah. Lepas tu kak, orang ada duit sikit ataupun anak-anak jadi kerja eh. Duduk mana? Duduk orang fisik. Dapat bayar berapa ratus lah ni. Nah, orang tahun dah kena bayar beribu. Kita anak KJR ni jadi bayar. Orang KJR sendiri 50 kot itu ya, boleh bayar berdoa. Ha? Nah, nak pergi duduk orang fisik eh. Nak pergi duduk orang fisik. Lepas tu boleh orang fisik ke dia. Fisik sungguh. Tu dia dengar TV pun ada macam-macam lah. Duk tengok menu baru duk tengok. Nah, tua duduk sakit jadi huacai. Jadi gi duk tengok benda-benda lara. Nah, gi duk tengok rekan tu, rekan ni lakom. Kau tak pergi ke mana dah duk depan TV tu. Nak pergi ke mana? Pas kita nak ambil masa mana? Tak ada. Sebab apa kita buat lagu tu? Tak ada
fuk, tak ada obrong cara sakit ni. Jadi bahasa kata kita sakit ni tak ada hubungnya. Ah tu. Tak ada hubungnya kita dengan Allah. Sedekah tu eh, boleh cuba dah kita. Nah, pahala ni tak komplek, kau tengok lagi ha, tak ada TV pun tak apa. Tak tengok dah TV lah ni, tak tengok dah. Nah, kalau tak ada pun tak apa dah. Ada gua ni pula. Ha, sudah. Sakit. Tapi duduk main rata tak teringat mari. Tak boleh hati kita ni nak pergi sakut dengan Allah. Husnuzan dengan Allah, nak mengingat pada Allah dengan hati, dengan lidah, dengan anggota. Payah nak buat. Tu adab yang kedua dah. Yang ketiga merawati penyakit tu kita tak tahu dah lah. Pubat weh. Nak pubat. Nah, pubat tu kak. Tak apalah, pubat hak betul, hak kena lah. Nah, pubat hak betul. Lepas tu japi boleh ke tak? Japi boleh, nak siuk boleh. Ada macam-macam. Nak pakai kayu apa dia? Ramuai. Apa dia? Akar-akar kayu, daun-daun kayu, batai-batai kayu, ikut. Nak panggil ubat bomo hak doktor pun tak apa asal ke pubat. Tapi syarat saya, we kena. Ha, kalau nak japi we kena. Japi we kena. Sebab apa? Japi tu ada hak tak kena. Patu asal lagu mana asal? Asal tempat kita, masyarakat kita ni. Dalam tiga wilayah ni. Asal tempat kita, bawa sebut japi, tak kena. Kebanyakan. Nak bahas situ. Sebab apa? Sebab orang japi tu daripada orang kapung tak mengaji pun. Tak mengaji. Tu sudahlah. Pah dia mengaji ke apa? Dia boleh baca bismillah. Baca Fatihah alhamdulillah rabbil alamin kul huwallah boleh ayat kursi ingat lagi. Pah tu tengah tu. Bal pah dah jawi salat tu. Assalamualaikum warahmatullahi waalaikumsalam. Ha. Dia sendiri wi salat, dia sendiri jawab. Siapa jawab tu? Nuntuk nenek moyang dia mari dah lah. Grong habis tak tahu gapo dah lah. Dengan jin tanah, jin bukit, jin hijau, jin apa semua macam-macam dah lah. Wari dengar ta, apa dia lau aku asal tahu asal usulmu dia mai buat bila nak besi asal aku tahu asal usulmu gitu ayat gapo tergapo patu gitu minta lah tok nenek moyang gapo semua macam-macam waktu baik rata dah kelimo dia sendiri pun dia tak reti dah tu dia siapa prekat tu tak leh dah tu harai dah tu nak gitu japi dengan kelimo kita tak reti. Lepas tu apabila hidup seru pula dah. Hidup seru bagai-bagai. Hei tu seru dah. Maknanya kita pergi minta. Dia minta pada bukit buka. Minta pada jin tanah. Jin apa semua. Apa semua pergi minta. Apabila pergi minta. Jin tanah. Jin apa semua. Lagu mana? Lepas tu tak kena dah tu. Jeluh lah lah. Jeluh. Lepas tu tak kena tu. Tapi kalau lah jampi dengan doa daripada awal sampai ke akhir. Allah. Ini yang kena. Ini yang asal. Ada apa. Boleh berlaku, japi. Tak ada apa. Ayat mana-mana kita temu, tak ada apa. Nah, sahabat dulu, japi dengan Fatihah. Japi dah. Nah, surah Fatihah tu pun dia nama surah japi dah. Al-Waqiyah. Nama surah Fatihah banyak. Mana japi. Kerana apa? Oh, banyak khasiat dia. Nah. Japi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Baca. Siuk. Tak ada apa japi. Nah, sahabat biasa buat dah tu. Biasa boleh makan kambing buku tu dah. Sahabat biasa boleh makan kambing dah dengan buku Fatihah. Bawa sudah makan kenyai. Sudah lah. Lagu mana ni? Biasa kata silap. Kenyai dah. Nah, jadi kita tidak ambil upah dengan Kro'el apa. Bingat. Biasa tak sedap situ. Klik rumah. Jumpa Nabi tanya. Wajak cerita. Siapa kedai mahu sembelih Nabi aku makan ke apa. Nabi senyum apa semua ada lagi kambing tu aku nak boleh makan juga dia tu. Tu jadi ayat tu tak apalah. Nah. Tu pubak dia pubak betul. Yang keempat yakin bahawa Allah selalu penyembuh selaku penyembuh. Tu fa huwa yashfin wa idza maridtu fa huwa yashfini. Tapi dalam ayat tu fa huwa yashfin nun tu bagi bawah. Bagi bawah. Sebab apa? Asalnya yashfi ni ada ya lagi. Maknanya apa?
Nabi Ibrahim yang sebenarnya dia kata ni, dan apabila aku sakit maka Allah jualah yang menyembuhkan aku, yashfini, ke menyembuh. Nah, antas syafi lah kita nak baca. Nah, antas syafi la syifa illa syifa'u. Itu yang keempat. Yang kelima, jangan bercita-cita dan berdoa untuk mati. Allah. Dia panggil mud alai tayyar. Mud alai tayyar. Bercita-cita untuk nak mati. Nah, baik matilah kalau duduk lagu ni. Ah, tubik kelima-kelima. Pak mari tak tahu mana lah tu. Tubik mari daripada perasaan dia dah lah. Dari arum daripada hawa nafsu dia. Kelima baik matilah. Bapa Tuhan tak mari ambil aku lagi. Baik matilah aku ni. Hai, buat sedap baik mati. Dia ni cedek setara mana nak pergi ke mati. Lepas dia tahu ke tak setara mana alai mati lagu mana, kubur lagu mana, muka nakil lagu mana, hisab sirat, mizan lagu mana, buka pintu syurga sirat lagu mana, dia tahu ke tak tiap-tiap benda tu, kebangkit tego pun lagu mana, ahwal kiamah lagu mana, dia mengaji ke tak, hak boleh dok ayat kata baik mati pada hidup lah. Dia tahu mana, ha, tu tu dia panggil kecek sedap mulut lah. Pak kecek sedap mulut. Dia tahu ke tak kelima hak tu tu Tuhan redha ke Tuhan marah? Rasa-rasanya Tuhan marah. Karena dia mai duduk royak kata seolah dia tahu. Nah, baik mati pada pada hidup. Padahal dia tak tak pergi tera lagi. Dia tak ada ilmu sekali. Wala takfu ma laysa laka bihi an. Mung jangan duduk hukumlah benda-benda hak mung tak tahu. Benda mati sekali sore ya. Pada rata-rata dia kata lebih baik mati. Mu mati bila? Tahu mai mana? Orang mati berapa? Orang mai royak kau kata mati lebih baik. Jadi semua tu tak ada ilmu belaka. Rata-rata dia mai royak kata mati lebih baik pada hidup. Itu dia panggil kita pergi duduk apa dia kecek dulu daripada Allah. Allahu musta'an. Jadi benda tu tu Tuhan marah kelima tu. Dari kelima tu yang marah Allah. Takut sekali ni aku ni. Kita tak ada khabar, tak khabar kata kelima tu tu yang marah. Kita pergi duduk sebut benda tu dengan telatah apa dia mulut kita. Kita tak ada berasa nak taubat pun dengan kelima tu. Apa? Ha, satu kelima Nabi royak kata yang seseorang tu kecek, yang dia pun tak ada berasa heran dengan kelima tu. Tetapi kelimah tu hidup betul dengan kemarahan Allah SWT. Maka Allah marah laknat dia. Siapa akan membuatkan dia tu masuk dengan aku dengan sebab kelimah tu. Na'udzubillah min zalik. Haa, kalau kena waktu tu. Tu. Nah, supaya dengan benda yang baik lah. Nak kecek yang baik lagu tu lah. Tuhai reda. Siapa akan Tuhai ampun habis dosa dia. Dan Tuhai masuk syurga. Dengan sebab Tuhai tu suka reda dengan kelimah dia kecek satu kelimah. Nah. Ha, jangan berdoa untuk nak mati. Nah, tapi kalau tidak, kalau kalau dia tu berasa kata tak sabar dah. Nah, teruk sangat ni. Ada, ada bila. Nah, boleh doa, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku ni selama mana hidup tu baik bagiku dengan amal soleh. Umpamalah umur aku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Allah. Nah, dan matikanlah aku apabila mung tahu kata mati itu lebih baik pada bagi aku. Ah, tu boleh doa lagu ni. Boleh. Tapi kalau segar-segar nak katakan. Nak kata apa lagu tu? Segar malam-malam ya Allah matikanlah aku. Nah, kalau menampak kata ah, tak tak kena doa. Tak ada guna kata tekah segar. Tekah hak kita bahasa tak urat dah. Hak kita bahasa tak urat dah. Eh? Apa tu harap pada ha, doa dengan ya Allah. Mumpanya kalau mu bahasa kata hidup aku molek lagi pada aku, pada agama aku, dunia aku. Ha, mumpanya umur. Tapi kalau mu tu bahasa kata mati aku ni lebih baik pada lebih lebih baik pada aku, dunia dan akhirat aku, mu mati aku. Ha, tu tak ada apa. Nah, kacau duduk pun tak ada buat gapo dah, tak boleh tambah baik ke gapo dah. Mati. Ha, tu. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Allah ni tu doa panjanglah kita kita doa nah. Maknanya pentingnya berdoa juga nah.
Pas nak doa lagu mana kau mati? Tak ada biasa bunyi khabar ni apa dia doa-doa lagu ni. Tak ada triumphom, kita tak ada. Walaupun tak ingat pun kita mari kita biasa belajar, mari kita ingat lagi. Tapi kalau bagi orang yang tak belajar, lagu mana dia nak boleh sebut kelimah-kelimah lagu ni? Tak ada. Nah, itu dia deh. Jadi bercita-cita, jangan bercita-cita pada asalnya. Nah, yang kena sentiasa ingatkan mati, hak ni biasa dah lah. Ingatkan mati deh. Banyakkan akthiru zikra hadhimil ladzat. Banyak kalau kita duduk segar ni pun tak ada apa. Duduk satu ketika sebelum ada nak tidur. Nah, ingat mati. Bawa bangun esok segar. Alhamdulillah. Tak mati lagi. Apa biasa? Itu tak ada apa. Dah. Apa dia banyak ingatkan mati. Nak matikan apa? Ingat mati tu. Sebab apa? Sebab nak pergi jumpa dengan Allah. So ya. Pitu so ya nak boleh jumpa dengan Allah. Mati. Jadi apabila kita ni tahu kata kita nak jumpa dengan Allah, hak kita sayang, kita kasih. Jadi Nabi wayak kata daripada hadis Abu Hurairah, qala Allah dalam hadis kursi, "Idza ahabba 'abdi liqa'i ahbabtu liqa'ahu." Kalau hamba aku ni kasih untuk nak jumpa dengan aku, aku pun kasih nak jumpa dengan dia. Allah kasih sama kasih. Wa idza kariha liqa'i, apabila dia benci nah nak jumpa dengan aku, karih tu liqa'ahu, aku pun benci nak jumpa dengan dia. Apa nak pilih hak mana? Kita nak pilih hak mana? Tu dia. Itu yang boleh buat belakang. Kita nak pergi jumpa dengan Allah dalam keadaan kita kasih ke Tuhan, Allah kasih kita. Hak tu hak malah. Jumpa-jumpa juga. Tapi jumpa sama benci. Jumpa sama benci nak duduk ke mana? Itu. Awi jumpa sama saya, sama kasih. Itulah. Nah. Selalu elok hubungi yang ketujuh dah. Selalu elok hubungi dengan Allah, beribadat, berdoa dan baca Quran. Ini hak secara umum lah. Nah, tu dia kita kena duduk situ. Karena inna syaitana yajri minal insani majrad dami. Sesungguhnya syaitan itu berlari dalam diri manusia tu menurut perjalanan darah, tam kerasai lihat. Tam kerasai lihat banyak mana orang dalam tubuh kita ni orang. Lepas tu apa dia? Darah tu, darah duk berlari tu. Darah berlari tu sekali dengan syaitan duk berlari. Kalau darah berlari saja tak apa. Hak ni kena belakon. Inna syaitana yajri minal insan majrad dami. Mengikut saluran darah. Syaitan duk berjalan. Kena-kena kau berasa kata darah kita duk berjalan. Syaitan. Nauzubillah min zalik. Sebab tu kita kena banyak hubungan dengan Allah, beribadat, berdoa dan baca Quran tu. Nah, baca Quran. Jangan duk jadi panha kita dengan Quran. Yang duk panha kita dengan tahu apa dia dengan ibadah. Terutamanya apa? Tauhid pada Allah. Itu yang besar. Tauhid. Dalam bab sakit ni kau teruk lagi. Nah. Tu usaha mentaati Allah melazimi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usaha supaya elok hubungan dengan Allah, banyak beribadat, solat, doa, zikir hati dan lidahnya. Zikir dengan hati dan lidah. Khususnya sewaktu hendak tidur dan hendak makan, juga sewaktu masuk bilik air. Kita sakit kan? Kau tu ya boleh. Nah, selalu beristiazah. Beristiazah ni apa baca? Baca auzubillah tu lah. Nah, baca auzubillah. Nah, baca azkar. Allah. Bagaimana kita ni azkar pagi petang ni? Nah, banyak baca Quran. Nah. Berdoa dengan doa yang maksud dan usaha berdoa dengan doa mustajab. Nah tu ada belakang dah ni. Nah, usaha berkawal dan mendekati orang-orang yang soleh. Allah panggil mari orang soleh mari. Tolong doa telefon ke dia. Kita sakit ke apa semua ni tak ada apa molek Allah ni buat sakit ni. Tolong doa ke saya ratik. Waktu baik dalam fih. Bukan pesan jenis merayu dah, tapi nak minta doa daripada saudara-saudara kita. Pak kita pun
berengah mari orang luar ke apa semua tolong doa saja reti. Jangan kedekuk tu. Jangan kedekuk. Nah, kadang-kadang malah lepas baca itu tak ada doa. Orang mati tak ada doa, innalillah tak ada. Padahal kopi ya tak ada kena tulis. Kok hak depan tu hak tu mai bubuh. Itu. Ah tu. Tapi jadi panggil orang panggil apa respon dengan saudara kita. Saudara kita perlu kepada doa, kita berdoa. Nah, baca doa banyak waktu susah ke apa tu Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Nah. Ah tu yang ketujuh. Yang kelapan, tidak mengapa merayu hal. Tak apa juga nak merayu kata sakit. Tak ada apa, tapi jangan teruk. Jangan jadi acak, jangan jadi setiap orang, jangan jadi setiap minit siap je. Duk ayat hak tu lah, tak boleh. Tapi kalau sekiranya perlu, maka boleh. Nah, boleh kita merayu hak supaya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kesakitan dia, dia royak pada siti dia, isteri dia Aisyah wa ra'sa. Nah, Aisyah dia kata dah. Apa dia, apa di siti Aisyah dia sakit kepala. Jadi dia ngayulah pada suami dia. Kepada Nabi wa ra'sa, aduh sakitnya kepala saya ni, kepala hamba ni. Siti Aisyah kata. Rasulullah pun jawab kata bal ana wa ra'sa, aku pun merasai sangat sakit juga kepala aku. Pakat-pakat duk merayu. Tak apa. Tak ada apa. Nah, tapi kena we jadi jangan siapa kau berdoa. Orang mari, orang tu royak ke apa semua, royak belako mari. Tu tu dia panggil. Mai royak belako tak ada. Nah, dalam keluarga sendiri tu tak ada masalah. Nah, walau bagaimanapun segia bagi pesakit memuji Allah dengan cukup sabar sebelum atau selepas ia menceritakan hal sakit kepada orang. Nah, dia royak ke orang, lepas tu dia kata alhamdulillah yang ala kulli hal. Tak apa. Istaghfarin tu hewin mujudah. Nah, itu dia dah. Banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Waktu yang ke-9 dah. Ini kita tahu dah beristighfar. Lagu mana bertaubat, lagu mana. Nah, istighfar dengan taubat ni hak mana molek? Molek kedua. Molek kedua tapi hak mudah istighfar. Hak mudah sekali istighfar. Hak mudah sekali kata astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Hak tu istighfar mudah. Taubat, taubat dia kena ada tiga syarat. Bukan tak sewi kita taubat ni. Taubat ni waktu bu ilai. Tapi taubat dia kena ada tiga. Hati sesak. Kena tinggal benda tu. Lepas tu cita-cita kata tak saya tinggal lagi. Tak saya buat dah. Tiga perkara. Dia panggil tam cai. Tang cai. Thot cai. Tiga kan. Cai. Payah sikit. Lepas tu kalau dengan anak dah. Tambah besar lagi dah. Yang keempat. Tapi istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Mudah. Nah, mudah. Gapo maknanya istighfar? We to have pelindung kesalahan kita. Bari ada. Kepek, bari ada kepek, kereta kepek kita ditepuh kepek, gurih. Tapi wak gini cang ya, ya gapo ya panggil? Ya wak apa? Ya cang. Ya sapu dengan gapo? Leke. Leke ni licin geling. Boh sembuh cak pula. Tak ada apa bekas kepek. Bagai kepek. Kalau dibuka kepek, tengok ada. Tapi dia pelindung. Istighfar maknanya pelindung dosa kita. Jadi supaya tak ada. Itu dia. Taubat. Taubat lain. At-taibu an zambihi kaman la zambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa dia supaya tak ada dosa langsung. Habis. Buat syukur lah tu. Istighfar ni ada. Tapi dia pelindung. Asal. Ini lagu tu lah. Asal. Tapi pelindung belakang lah. Nah, istighfar tu. Nah, itu istighfar dah. Yang 9, yang 10 banyak minta maaf pada manusia. Allah. Lagu mana? Kita sakit awak lagu mana? Ada lain kelung belako dah. Lain kelung saya sakit, saya minta maaf belako. Saya maaf belako. Buat lagu tu tak kita sakit. Nanti kau nak pergi wahji yang minta maaf lagu tu. Wahji. Kau sakit, kita duduk hospital, maaf saya kata telefon, line ke apa semua, mudah lah ni kan. Tu minta maaf dah. Dia buat haji, dia pasal jauh zaman itu. Tak kelip, jalan ni banyak.
Padahal duduk hospital pula teruk juga. Nah, ada-ada mari. Nah, apa dia banyak minta maaf pada manusia. Wasiat. Wasiat payah lah kau kita. Wasiat lah ni dah kau kita. Siapa tak nak tulis wasiat ke? Tak nak tulis wasiat ke? Duduk pasal, pasal hidup anjir dah. Tu, kena ada dah kadang. Naikam kita kena ada tulis. Paling kuenya wasiat gapo retik itu, itu nak ada ni. Butai banyak kan no. Kita orang duk butai dengan kita, kita duk butai dengan orang ada tulis dak tu wasiat. Pas wasiat pada anak ni tak ada gapo. Sekadar kata ittaqullah tu. Mu takut pada Allah, mu jangan tinggal semaya. Ha tu wasiat tu. Wasiat tu. Pak wasiat kita tu hak lain. Hak siah ni wasiat ni. Nak tulis dah. Nah wasiat tu. Nah. Ha tu di antara adab belaka tu. Adab sakit nah. Ada insyaallah bayar hutang aku tu. Bayar hutang, usaha bayar hutang masyaallah. Nah hutang ni teruk ni. Ada hutang, ada belaka ni dah hutang. Allah. Nabi tak semaya kata kat hutang. Dia tak semaya. Bayar dulu baru semaya. Allah nah. Apa dia bayar hutang? Allahumma saddid an-nadain insyaallah. Yang ketiga belah bertawassul dengan yang lain supaya berdoa kepadanya. Nah, orang-orang soleh mari apa semua kita boleh minta dia supaya dia tu berdoa kepada kita. Yang keempat bersedekah 14. 14 bersedekah. Dawu mardakum bisadaqah. Nabi suruh perubat orang sakit kita ni dengan sedekah. Mardakum. Mardakum makna orang sakit mung, mung ada pak hak sakit mung sendiri kena sedekah. Bukan tuan, tuan sedekah tak apa dia dia perubat dia. Tapi kalau kita ni ada anak, anak, ada ayah kita sakit, kita pun kena sedekah juga. Niat. Ya Allah, aku minta daripada sedekah ni minta wisia pak aku pada sakit. Dawu mardakum. Nah, rawatilah orang-orang sakit mu. Bukan bukan orang sakit, bukan di tu apa dia? Nabi tak khitab kepada orang sakit. Nabi khitab taujih kepada orang hak segar, orang hak yang ada hubungan dengan orang sakit. Mak pak, tok laki, suami, anak apa semua. Ha tu, siapa-siapa ada anak bini, suami, isteri, waris apa semua, hak sakit, kita hak segar ni. Ha? Ha, lepas tu kita sendiri boleh tak? Boleh tak? Boleh kita kita sedekah sendiri. Tapi hak asalnya dalam hadis khitab kepada waris orang-orang sakit. Nah, bukan orang sakit. Apabila pesakit rasa dekat dengan ajal, maka hendaklah acak membaca doa Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Ha, tu. Kita tahu dah kan, kita tak urak dah ni. Lagu mana? Allahumma gfirli, Allahumma gfirli. Ha, tu tak pada. Warhamni wa alhiqni bi birrafiqil a'la. Hak tu tu kelima hak akhir-akhir Nabi sebut tu ar-rafiqil a'la, ar-rafiqil a'la. Maknanya apa? Aku nak jumpa dengan Allah yang maha tinggi. Tak sewi duduk. Sebab sebelum pada Nabi mati tu orang mai pilih kan, malaikat wari. Mun nak gimana? Mun nak mati ke ataupun mun nak sutai dunia, aku nak wui kamu. Ha, Nabi kata bal ar-rafiqil a'la. Aku nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada? Itu saja hal ini. Tak sapa lagi kepada tayammum mengurpe. Mengurpe ini tayammum patut semaya sekaligus. InsyaAllah. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.